Strike, guys. Strike. Warna ikannya, aduh. Dia seperti ini, guys, warnanya. Ini mujair apa nila ya? Nila kayak. Nila. Ayo tarik, Bang. Semangka. Tarik. Ay, aduh. Mantul, lanjut. Lanjut, tarik terus. Waduh, untung. Kok nyangkut di pancing yang lainnya, guys? Guys, angin lumayan. Tapi sih nggak jadi penghalang. Mancing. Tetap mancing. Aduh, narik. Narik, coy. Narik, sweetie miti. Manis, manis. Hah. Wow, jatuh, guys. Cek. Lanjut narik. Ih, dua-duanya. Ayo. Tarik, Bang. Semangka. Lanjut. Ihi. Au, jatuh, guys. Enggak apa-apa, cari ganti. Kita pindah. Pindah spot, guys. Seperti ini dia sawahnya, guys. Tuh ada bibit. Bibit padi, guys. Di sana ada jalan. Ada perbaikan jalan. Di situ ada penampakan, guys. Sawahnya berapa? Berapa puluh hektar. Di sini ada gunung. Sana juga gunung, guys. Di situ ada apa namanya, ada jurang. Di sini katanya orang di sini, warga di sini, jurangnya tempatnya keramat. Pernah dulu ada satu orang laki-laki, dia adalah anak tunggal. Terus ada 50 meter kayaknya, karena saya jauh ngambilnya. Seperti ini meninggal di situ. Pindah spot di sini aja, guys. Tempat biasa, tempat biasa saya strike. Tuh, tapi tempat kamera saya gimana ya? Gak kelihatan lagi. Ada apa-apa, yang penting kelihatan ikannya aja deh. Kalau saya narik. Ya, udah mulai goyang. Lampung. Artinya gerak-gerak. Sedikit goyang, patah-patah juga. Aduh. Adanya ini yang yang diangkat. Maaf. Sepertinya terlalu panjang. Tembak lagi. Ya.
apa ini? Hey, aduh, boom guys, pindah spot lagi. Gak nyaman di situ. Bukannya gak nyaman, gak narik. Spot-spot seperti ini aja tempat pancing saya guys. Sini, terus sama-sama. Ayah di sini jurang tadi yang saya ambil dari jauh, orangnya sampai di sini dari atas. Seram juga. Sana ada rumah-rumah. Ini di tengah-tengah sawah. Kawan-kawan yang suka video saya, di subscribe ya. Di like juga, di komen juga, yang paling penting tinggalkan pesan buat saya, nanti saya akan bertamu kembali juga. Capek, harus jalan kaki dari sana guys, dari sana jauh dari ujungnya itu. Parkir motor sini. Waktu ini saya datang di sini dengan motor, parkirnya di atas itu dekat yang jurang. Tapi karena pulangnya nemu ular, ularnya palang di tengah jalan, ya udah nggak jadi saya bawa motor. Kata orang di sini, ah jangan pulang malam-malam, takutnya di sini ada masalah nanti. Bukan masalah saya sama manusia sih, masalah tempat, masalah yang di atasnya. Yang seram, yang angker katanya sih, katanya semua orang di sini, warga di sini bilangnya angker di situ. Tapi sebenarnya saya mau nyoba untuk datang di sini malam-malam, pas pulang pancing kalau jam 12 malam mampir di sini, mungkin di atas itu atau di bawah pohon. Hey, jatuh ikannya, tuh. Tidak pelan-pelan saya ngangkatnya. Ayo narik. Narik. Loh. Ada yang masuk di sawah-sawah guys. Tolong apa dong? Tolong apa? Tolong di subscribe. Didukung channel saya. Bumil datang mancing guys. Si Bumil ke ujung sono lagi dong. Ayo narik. Si hitam. Aduh. Memang aku belum beruntung. Coba, waduh jatuh,
Aduh. Lagi-lagi aku belum beruntung. Strike, aduh, kecil sekali. Maaf, kamu harus dirilis ya sayang. Oh enggak, kan adik Febi lagi piara ya. Benar? Mas. Wih, lepas guys. Aduh. Benar-benar. Tiga kali dong lepasnya. Nyungkuk.